Kebanyakan pengguna di media sosial mula melihat kebenaran di sebalik Perang Gaza dan kekejaman Zionis yang berterusan sejak 75 tahun yang lepas. Semakin ramai yang menonton sendiri bagaimana keteguhan kepercayaan umat Islam di Gaza walaupun dihujani bom tanpa henti. Rakyat Palestin kehilangan hampir segalanya, keluarga dan tempat tinggal, namun tidak sesekali menyalahkan apa yang ditentukan Tuhan terhadap mereka. Apa yang dapat dirakamkan setiap hari sangat dahsyat dan traumatik, menunjukkan kejahatan Israel yang disokong oleh kuasa Barat dengan propaganda mereka untuk menghapuskan pengganas, akan tetapi telah membuka mata dunia siapakah pengganas sebenar pada hari ini. Ini menyebabkan seluruh dunia sedar bahawa mereka selama ini terpengaruh dengan pembohongan sekian lama yang dibawa oleh Barat dan mula berminat mencari kebenaran dan tertanya-tanya bagaimana penduduk Palestin boleh mempunyai kekuatan dan keteguhan luar biasa. Kata carian Quran di Google meningkat sejak 7 Oktober dan TikTok topik mengenai Quran Book Club mencecah 16 bilion tontonan dan bukan Muslim mula membaca naskah Al-Quran buat pertama kali. Abad ke-21 menyaksikan video dan media sosial menjadi perantara bagi golongan yang mahu mendapatkan kebenaran serta menentang prejudis dan diskriminasi terhadap umat Islam selama ini yang sering menonjolkan Islam sebagai punca keganasan dan peperangan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat fenomena semakin ramai yang mempelajari agama Islam setelah tercetusnya Perang Gaza. Teruskan menonton. Mengikut data, 85% populasi dunia adalah mempunyai agama dan Islam adalah agama paling pantas berkembang sejak lebih sedekat yang lalu. Terdapat 2.02 bilion umat Islam atau 25% daripada keseluruhan 8.1 bilion populasi manusia di dunia ketika ini. Menurut kajian Pew Research Center, jumlah penganut agama Islam akan semakin hampir dengan bilangan penganut Kristian pada tahun 2050. Namun begitu, unjuran dari kajian dilakukan masih bergantung kepada pelbagai faktor yang berubah setiap tahun seperti terjadinya perang, kebuluran, bencana alam, pergolakan politik dan lain-lain yang akan memberi kesan kepada trend demografi. Agama Kristian adalah paling ramai dianuti pada masa sekarang iaitu oleh hampir 2.4 bilion orang dan 37% penganut Kristian tinggal di Amerika Syarikat dan 26% di Eropah. Populasi penganut agama Islam pula lebih tersebar yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan etnik di seluruh pelosok dunia. Sejarah Islam dikaitkan dengan Arab dan Timur Tengah kerana ajaran Islam bermula di rantau tersebut, akan tetapi hanya 15% dari keseluruhan Muslim di dunia adalah berbangsa Arab. Walaupun 93% bangsa Arab beragama Islam, majoriti umat Islam adalah bukan Arab kerana 62% populasi Muslim tinggal di Asia. Negara yang mempunyai penganut agama Islam paling ramai adalah di Asia Tenggara, iaitu Indonesia, iaitu seramai 242 juta orang, diikuti di Pakistan seramai 234 juta orang, India seramai 220 juta orang dan Bangladesh seramai 157 juta orang. Amerika Syarikat dan Britain mempunyai penduduk paling ramai penganut baru agama Islam. Di Britain, terdapat kira-kira 5,200 orang yang memeluk agama Islam dalam setahun dengan 2/3 daripadanya adalah wanita. Di Amerika Syarikat pula, dianggarkan seramai 30,000 orang setahun memeluk Islam. Di negara-negara Eropah, secara amnya, penganut baru Islam adalah 1-5% dari jumlah populasi penduduk Muslim di sana. Populasi Muslim bakal menjadi 10% daripada penduduk Eropah pada tahun 2050. Manakala di Amerika Syarikat, penganut baru Islam adalah merangkumi 25% daripada keseluruhan penduduk Muslim di negara itu. 77% daripada saudara baru Islam adalah sebelumnya beragama Kristian dan 19% sebelumnya tidak mempunyai kepercayaan agama. Jika ditanya sebab utama untuk memilih menjadi seorang Muslim, 24% menyatakan mereka lebih percaya kepada ajaran yang dibawa oleh agama Islam berbanding agama dianuti sebelumnya. 21% menyatakan keputusan diambil setelah mereka mula mengkaji kitab Al-Quran serta buku-buku agama dan bertemu dengan komuniti Islam menyebabkan mereka tertarik untuk memeluk Islam. Semakin ramai memeluk Islam semasa Perang Gaza. Sebelum Perang Gaza yang tercetus bermula pada Oktober 2023, kebanyakan masyarakat dunia masih belum sedar akan kekejaman dan penderitaan penduduk Palestin sejak 75 tahun yang lepas. Selain Muslim, terdapat kira-kira 3,000 penduduk beragama Kristian yang juga sedang berhadapan dengan pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan populasi Kristian telah turun mendadak kepada hanya 1,000 orang akibat pengeboman berterusan rejim Zionis.
Sejak bermula serangan Zionis, seluruh dunia dapat melihat betapa dahsyat kesengsaraan penduduk Gaza yang terkepung dan dinafikan keperluan asas untuk hidup. Gaza menjadi kubur kepada kanak-kanak dengan konflik berdarah terburuk dalam abad ini bagi kanak-kanak. 136 kanak-kanak terkorban setiap hari, iaitu jumlah yang terbunuh dalam sebulan, melebihi jumlah terkorban dalam 24 konflik global sepanjang tahun lepas dan melebihi jumlah terkorban semasa konflik di Iraq selama 14 tahun. Skala krisis kemanusiaan di Gaza adalah paling buruk yang boleh kita gambarkan dan paling menyayat hati yang boleh kita rasakan. Ramai rakyat Gaza yang kematian hampir seluruh keluarga mereka. Namun apa yang ditunjukkan kepada dunia ialah penyerahan sepenuhnya terhadap apa yang ditentukan oleh Tuhan kepada mereka. Bagaimana rakyat Gaza yang diperlakukan dengan kejam tetapi masih tidak berganjak dari keyakinan terhadap agama Islam? Inilah yang membuatkan ramai yang mahu memahami dan mendalami Islam. Golongan milenial dan generasi Z adalah pengguna utama di media sosial TikTok dan mereka adalah generasi yang lebih peka dengan isu semasa. Megan Rice berusia 34 tahun berasal dari Chicago, Amerika Syarikat mula menggunakan platform TikTok untuk bersolidariti bersama rakyat Gaza. Dalam TikToknya, Rice memberitahu mahu memahami bagaimana kepercayaan umat Islam di Gaza sangat kuat dan masih mampu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan walaupun sedang mendukung anak-anak yang sudah kehilangan nyawa. Ramai yang turut memberi komen yang sama-sama mengkagumi ketabahan dan kepercayaan umat Islam di Gaza yang sangat kuat dan tidak boleh diruntuhkan oleh musuh. Pengikutnya di TikTok mencadangkan beliau untuk mendalami Al-Quran dan selepas itu, Rice memulakan Quran Book Club di TikTok pada 21 Oktober untuk berkongsi pembelajarannya tentang Quran. Beliau mendapat sokongan kuat dari pengikutnya yang beragama Islam yang menawarkan bantuan sekiranya beliau tidak memahami kandungan Al-Quran. Dan selepas itu, Rice memeluk agama Islam pada 11 November 2023. Topik mengenai Quran Book Club menjadi sangat popular dan menyebabkan lebih ramai lagi yang mula membeli dan membaca naskah Al-Quran buat pertama kali. Menurut Rice, bukan penduduk Palestin yang menyebabkan beliau untuk memeluk Islam tetapi Palestin membuatkannya mula membaca dan memahami Islam. Bagi beliau, ajaran Islam adalah sama dengan kepercayaan dan nalurinya selama ini walaupun sebelum itu, beliau tiada kepercayaan terhadap agama yang khusus. Secara tidak langsung, perbincangan mengenai ajaran Islam secara terbuka dapat meruntuhkan pandangan prejudis tentang Islam yang dikaitkan dengan keganasan oleh banyak media barat sejak dari dulu. Kesimpulannya, tiada sebarang paksaan untuk memasuki agama Islam dan mereka yang berminat untuk mempelajari tentang Islam dan Al-Quran sangat dialu-alukan. Antara salah satu sebab utama semakin ramai individu di barat memeluk Islam adalah mereka yang akhirnya menyedari betapa banyak penipuan dan kejahatan dari pihak barat yang menyebabkan mereka mula mencari kebenaran sehingga ramai yang menemui Islam. Tiada agama yang membenarkan pembunuhan beramai-ramai orang awam yang tidak bersalah dan Zionis hanya menggunakan sentimen anti-Semitik atau anti-Yahudi sebagai alasan meraih sokongan mereka. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.